Hai guys, jumpa lagi bersama saya Bengkel Bian Body Kit. Nah, ini adalah project yang sekian puluh kalinya kita melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard generasi kedua. Nah, jadi yang menariknya ini adalah dia memiliki grillnya transformer. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih awal dan secara detail, teman-teman saksikan untuk video before-nya terlebih dahulu. Oke guys, nah jadi tadi teman-teman sudah melihat yang dimana versi standarnya itu grillnya tuh ya bisa dikatakan setengahnya ya segini, dan model ini yang menjadi best sellernya adalah dia memiliki grill lebih besar dan sehingga desainnya ini memiliki aerodinamis yang mencakupkan dengan headlamp bawaan dari si mobil tersebut. Jadi model seperti ini headlampnya tidak kita ganti, hanyalah bumpernya saja, dan semua pemasangan dari Bengkel Bian Body Kit ini plug and play. Nah, yang kita banyak orang suka juga dan yang kita suka juga adalah dari konsep grillnya, karena memang keluaran konsep Modelista ini benar-benar sangat istimewa. Nah, kenapa saya bilang model seperti ini menjadi daya tarik dari banyak orang? Kalau misalkan teman-teman yang menonton video kami, yang sering selalu simak video kami, pasti tidak akan pernah habis-habisnya kami memberikan postingan dan kita memberikan hasil pengerjaan terutama untuk Alphard ini itu banyak banget. Nah, karena yang satu dari konsep desainnya memang lebih menarik. Nah, yang menariknya yang tadi saya bilang dari konsep grill, dan yang kedua nggak perlu ribet banget, dan ini cukup ganti bumper setelah itu melakukan pemasangan dan plug and play, dan menjadi penambahan nilai kemewahan dari si bumper. Sebenarnya simpel ya, jadi cukup kita melakukan perubahan ataupun cukup kita melakukan penggantian bumper, mobil ini benar-benar fantastis sekali untuk dari perubahannya yang terutama mencolok di bagian depan. Ya, selain itu juga ada ornamen krom. Memang konsep Modelista mendesain ada ornamen krom dan juga ada derail dan ada fog lamp kita kasih yang baru ya. Jadi bisa dikatakan model ini bagaimana ya? Saya udah nggak bisa dikatakan lagi karena memang model ini nih banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melihat deh beberapa dari penjelasan saya yang berbeda-beda, bisa dilihatin juga penjelasan kami yang berbeda-beda. Karena ya menjadi lebih simpel kali ya, karena pemasangannya nggak perlu ribet-ribet, nggak ada yang perlu perubahan lebih secara ekstrim, nggak ada perlu melakukan pemotongan, dan ya meremajakan mobil tersebut lah, khususnya untuk mobil generasi Alphard ini. Alphard ini adalah tipe yang SC ataupun versi yang premium sound, yang dimana headlampnya ini dia berbeda nih. Nah, headlampnya teman-teman bisa lihat ya, dia ada warna hitamnya di dalamnya. Nah, itu kalau khusus untuk versi yang SC seperti ini, headlampnya modelnya seperti ini. Dan perbedaannya juga di bagian interior, di interiornya juga hitam. Dan di bagian samping, karena ini versi yang SC, samping ini dia sudah ada tambahannya, bawaan si mobilnya ini. Kita lihat, nah kalau untuk versi yang premium sound ataupun yang SC, dia lebih mewah, berwarna hitam seperti mobil Velfire. Nah, ini menjadi pilihan teman-teman mungkin yang sedang mencari mobil Alphard, karena saat ini mobil generasi Alphard seperti ini dari tahun 2010 ya memang mungkin harganya agak lebih murah nih. Mungkin sekitar range-nya 300 sampai 400 juta kurang lebih lah, saya juga mendapatkan info kurang lebih seperti itu. Menjadi pilihan kira-kira
lebih baik dimodifikasi seperti apa ya? Kita memiliki desain seperti ini yang baru selesai kita kerjakan menjadi versi tahun 2017 atau teman-teman suka dengan versi tahun 2021. Nah, itu juga kita banyak juga melakukan perubahannya dan kita juga banyak melakukan pengerjaan mobilnya. Yang diganti adalah dari kap mesin, fender, dan juga di bagian headlamp, dan juga di bagian bumper. Nah, teman-teman pengen tahu untuk di penampilan depan yang versi tahun 2021 seperti apa? Berikut videonya. Oke guys, nah seperti itu untuk modelnya ya, untuk versi tahun 2021 yang versi SC, jadi kita kasih yang hatchback 3 ProG yang 3 mata. Kalau untuk body bagian belakangnya sama nih, modelnya seperti ini ya. Jadi nggak ada perubahan untuk di bagian bumper belakang, masih sama modelnya seperti ini. Kenapa tidak ada melakukan perubahan segala macam? Tidak ada melakukan perubahan-perubahan pemotongan segala macam. Nanti teman-teman bisa lihat video kami yang dimana kita pernah melakukan pengerjaannya, menjejerkan ya, dari aslinya tahun waktu itu kita melakukan pengerjaannya, pengupgradean ya Ki kalau nggak salah ya. Nah itu ada melakukan pengupgradean, jadi kita jejerin dari yang asli yang memang mobilnya generasi ketiga ya, dengan versi yang ini yang sudah kita upgrade jadinya seperti apa. Nanti teman-teman bisa kunjungin, pokoknya dunia pengupgradean ya, mobil apa aja lah, mobil-mobil premium pastinya ya, mobil Alphard ya, ada mobil LC guys, lalu ada mobil Lexus di sebelah sana, coba kita intip dulu tuh, ada mobil Lexus, ada mobil lagi guys, no, yang disarungin itu adalah mobil Velfire ya. Velfire-nya itu, ini kita melakukan pengerjaannya lumayan banyak banget proyeknya. Karena apa? Kita pasang Airsus, lalu kita upgrade menjadi versi yang Lexus LM. Wah, pokoknya itu proyek yang luar biasa lah, ya. Nah, nanti teman-teman yang ingin melakukan konsultasi juga bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Pastikan kalau teman-teman memilih bengkel yang dengan dari segi pengerjaan yang bergaransi. Apa sih kelebihan di bengkel Bian Body Kit? Oke, sedikit saya akan memberikan kelebihan dari bengkel kita. Yang pertama adalah kita selalu memberikan yang terbaik kepada kalian semua, khususnya dari segi pengerjaan, dari pemasangannya, semuanya, presisinya. Nah, itu yang paling kita jaga. Yang kedua adalah kita memberikan penawaran dari segi harga yang terbaik. Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai tentang harga sih itu fleksibel guys. Ya, ibaratnya kata, ada harga, ada kualitas ya. Nah, hal-hal seperti itu memang kalau untuk segi harga ya fleksibel lah. Yang ketiga adalah dari segi waranti. Nah, waranti Bian Body Kit ini menawarkan kalau misalkan pemasangan dari bengkel kami tidak rapi, kami memberikan garansi kepada kalian hasilnya tidak rapi, kita akan memberikan servis yang terbaik pada kalian. Untuk yang di luar kota seperti apa? Nah, untuk yang luar kota teman-teman nggak perlu khawatir. Biasa kita selalu banyak banget melakukan pengiriman, tiap minggu kita selalu ada, kita melakukan pengiriman baik ke user maupun ke reseller kita, ke bengkel-bengkel lain, karena di kita salah satu distributor untuk bumper-bumper seperti ini. Nanti akan kita pandu sampai tuntas, sampai bisa terpasang, pokoknya kita bisa bantu semua, nggak usah takut, don't worry, pokoknya kita support sampai benar-benar rapi maksimal, oke? Okay? Nah, selain itu juga nih, ini lampunya yang berbeda adalah dia ada sennya ya. Dia ada sennya, nanti teman-teman bisa lihat juga. Dan modelnya berbeda ya dari yang sebelumnya. Dan ada double knalpot. Dan nanti teman-teman bisa lihat juga, untuk video mobil ini, kita akan memberikan kedetailan dari hasil pengerjaan mobil Alphard tahun 2010 SC Premium Sound. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, di like juga dan di komen kira-kira hasilnya seperti apa. Dan yang ingin konsultasi jangan lupa juga untuk hubungi kami, nomor yang ada di deskripsi, dan jangan lupa follow Instagram kami Bian Body Kit. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video-video berikutnya. See you.
Thank you.